Hei, selamat datang ke Mok Mok Tube. Kita bersiaran lagi daripada Penang. Hari ini kita pergi ke original kayu Nasi Kandar. Ini betul-betul original. The first branch is apa? The first branch in Penang. See ya. Masuk jom. Alhamdulillah, kita dah pun siap makan dalam original kayu Nasi Kandar yang the version, apa, original version punya. Ha, the first branch in Penang. Saya Mike bersama anda daripada Fantografi. Okey, kita nak tengok macam mana rasa Nasi Kandar yang original di Penang ni. Ha, inilah dia orang cakap. The original recipe daripada company ni. Okey, apa yang saya dapat katakan, dia punya rempah, dia punya kari. Marvelous, ya. Yeah. Dia punya pekatnya bila dia masuk je dalam perut, is kicking in. Ha, dia is kicking in. Maksudnya macam biasalah. So, harganya seperti yang tertera. Ha, okey, macam saya makan ayam goreng, dan teman saya Hafiz, dia makan daging, daging masak kicap, masak hitam tu. Okey, so harganya seperti yang tertera di bawah. Okey, kalau anda datang sini memang agak sibuk. Okey, saya datang pada waktu malam. Agak penuh parking, memang orang tak putus-putus geng datang. Beratur walaupun dah malam ni. Dah 10 malam ni kalau di lokasi saya sekarang ni, di waktu suatu recording ni. Jadi kalau tak ada parking, jangan risau, jangan gusar. Kita ada parking bangunan yang berbayar dan juga parking yang disediakan di hadapan saja lagi. Just go straight and then orang panggil turn right, maksudnya belok ke kanan untuk dapatkan parking tambahan. Okey, kalau dari segi ambience nya, tempat duduknya banyak. Okey, maksudnya anda boleh nak pilih nak duduk dalam yang berhawa dingin. Kalau anda bersama keluarga, sangat sesuai. Kalau anda rasa nak lepak-lepak, ada open air sikit, boleh lepak di seat luar. Okey, di seat luar ni yang bestnya anda boleh lihat dah ramai orang beratur, dan juga anda dapat lihat geng-geng tebar roti canai. Ha, ramai geng, bukan seorang tetapi tiga penebar roti canai yang ada kat sini. Jadi saya rasa tak ada apa sebab yang anda tak boleh sampai ke sini. Ha, memang recommended. Okey, so jangan lupa datang. Jadi macam biasa, sebelum datang kita like, share dan subscribe. Okey, saya jumpa anda di lokasi untuk makan. See ya. Bye bye.